jaringan secara resmi ya, karena kita menunggu selesai pelantikan DPR baru ini untuk provinsi, kemudian barulah kita akan bentuk Des Pilkada ya. Nah, untuk itu langkah-langkah yang sudah dibayangkan kemarin teman-teman rapat di Malino untuk membahas soal itu, bahwa memang sebelum dilakukan penjaringan untuk masing-masing kabupaten kota yang akan pilkada ini, ya mungkin PKB akan melakukan semacam satu survei melihat tren kebutuhan pemimpin yang ada di daerah yang mau pilkada, misalnya katakanlah Bulukumba. Ya kita akan lihat tren masyarakat, tren kepentingan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk Bulukumba itu seperti apa, sehingga nanti dari situ kami akan membuat kriteria. Jadi silakan ya calon bupati yang mau maju di pilkada Bulukumba, ya kalau memenuhi kriteria ini akan kami dorong untuk dari PKB seperti itu. Jadi PKB masing-masing kabupaten ini tidak sekedar kita harus menerima siapapun yang mendaftar kita terima untuk kita ini, tapi setidaknya kita sudah punya gambaran bahwa misalnya untuk kabupaten misalnya kabupaten Bulukumba dengan Maros tentu beda karakter kepemimpinannya, karena beda juga masalah-masalah daerahnya dan sebagainya, sehingga dia butuh pemimpin yang juga spesifik untuk itu. Jadi nanti kita akan melahirkan kriteria dulu. Jadi kalau kita sudah hasil melakukan studi kajian ya, kajian itulah nanti yang kita misalnya Maros, kita butuh pemimpin seperti ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan di Maros. Nah, barulah kita buat kriterianya ini untuk Maros. Silakan masuk. Nanti kita akan sesuaikan dengan itu. Siapa saja yang masuk, kalau sesuai dengan kriteria itu kita lakukan fit and proper test untuk masuk itu. Seperti itu kira. Jadi mungkin ini akan kita rubah, karena selama ini kan kita hanya ya siapapun boleh masuk, ada puluhan orang yang sebenarnya maaf saja ya, jadi mungkin karena merasa mampu saja, padahal secara spesifik kriterianya nggak cocok. Pemimpin itu perlu connect dengan masyarakatnya.